pasti kalau dari aku pasti supportnya 100% ya buat Kak Lesti. Kamu sendiri, partner kamu sendiri, kerjaan kamu Kak Lesti, supportnya seperti apa sih dia kira-kira? Pasti kalau dari aku pasti supportnya 100% ya buat Kak Lesti, karena kejadian begini aku benar-benar kayak shock juga, gak nyangka gitu. Dan lepas kalau supportnya pasti semuanya, bukan cuma aku, semua tim, teman-teman yang lain juga pasti semuanya bakal kasih support 100% buat Kak Lesti. Dan ada komunikasi dengan Kak Lesti kan? Kalau aku sempat WA ya, pas kejadian itu langsung WA tanya gitu. Tapi mungkin karena Kak Lesti juga mungkin kemarin di rumah sakit ya beberapa hari gitu. Terus sekarang udah ya, alhamdulillah udah mendingan gitu. Dan kalau aku sempat DM, sempat WA juga. Terus cuma mungkin aku paham karena mungkin dia lagi mungkin prioritasnya sendiri, pengen ya gimana ya kalau begitu trauma ya digituin gitu. Mungkin kayak gitu. Terus sempat jenguk. Nah, kalau rencana jenguk sih insya Allah, tapi sekarang aku juga belum tahu keadaan kalisnya dia di mana gitu. Karena mungkin dia lagi pengen sendiri, lagi pengen benar-benar kayak aku juga sih tahu sama tim katanya kalisnya benar-benar dijaga gitu loh, dia tuh ngerasa kayak sendiri dulu sama keluarganya dulu. Tapi nyangka nggak sih untuk dia sumpah kali itu aku nggak nyangka kayak. Wah bener, pas pertama kali lihat berita aku masih kayak bohong gitu kan, gitu nggak percaya kan, karena aku kan sering melihat di backstage bareng kerja bareng dan mereka baik-baik aja, cuman mungkin udah ada tanda-tandanya ya, tapi ya udah karena aku nggak terlalu peduli masuk ke dalam banget, jadi ya udah cuek aja. Pas kejadian ini wah shock, kayak nggak nyangka, dan juga kayak kok bisa gitu loh, kok bisa sampai kayak main tangan gitu kan, kayak wah ini udah nggak benar. Kamu lihat tanda-tandanya sendiri kapan sih waktu? Kalau tanda-tandanya sih aku sering mungkin apa ya, agak aneh gitu aja sih perilakunya gitu. Tapi kapan itu? Udah beberapa hari. Tapi lu nggak tahu anehnya mungkin kenapa gitu. Tapi cuman pas kejadian ini mungkin udah ada tanda-tandanya. Kalau kata-kata harus gimana sih? Apakah yang diem-dieman atau seperti apa? Kalau saling diem sih nggak, lebih kayak ya gimana ya, kita sering kerja bareng jadi cuma aku lihatnya di wajahnya yang aneh, kayak lagi kayak suka nangis gitu sih ya, pas nggak lagu pasanya nangis. Oh pas kejadian itu baru ngerti, oh ternyata dia tuh lagi mengalami tapi cuma belum ngomong. Mana yang bilang didepak dari host, gimana mungkin ada tanggapan dari apa kak, bilang yang didepak dari host gimana tanggapan dari kamu mungkin? Kalau aku sih gimana ya, aku ya udah ngikutin aja karena ini juga teguran langsung dari KPI-nya ya, jadi bagaimana orang-orang seperti itu jangan dikasih uang gitu. Tapi gimana ya, aku juga kayak sedih juga sih sebenarnya, tapi mau gimana karena ya itu perlakuan dia sendiri gitu. Dek, kalau kata-kata kasar sering keluar nggak sih dari apa kan? Kata-kata kasar sering keluar nggak sih? Se ketemu bagaimana? Nggak ada aman-aman aja. Makanya kan shock, maksudnya aku nggak percaya awal-awalnya gitu. Kalau belum itu. Tahu aku. Katanya pengen menangin diri biar. Mungkin bisa jadi. Ya, aku pasti senang. Mungkin dia pengen apa ya, ke tanah suci mungkin lebih tenang mungkin. Tapi kita doain yang terbaik. Mungkin mau ambil keputusan terbaik mungkin sampai harus ke tanah suci gitu maksudnya. Mungkin bisa. Cuma kalau itu aku belum tahu sih. Teman-teman mungkin ada katanya mau ada konser juga mau ada ya. Gimana sih mungkin? Makanya kita semuanya teman-teman lagi berdoa, lagi cepat-cepat beri semangat gitu biar cepat hadir lagi di acara-acara Indosiar atau di acara-acara lain gitu kan. Nah, Indosiar kapan berarti? Katanya tanggal 22 ya, konser Onyo ya? Ya. Aku juga gak tahu, ini ada konser sama Kak Ruben. Ada konser yang buat Dede Lesti katanya Indosiar kemarin. Oh. Itu nggak tahu deh, nggak tahu, aku juga belum tahu jadi atau enggak, intinya nanti tunggu update nya aja. Tapi udah kondisinya, update kondisinya seperti apa sih? Setahu aku udah membaik, udah mendingan, dan juga sudah bisa apa ya, udah bisa, maksudnya bisa apa ya, bisa udah bisa kayak udah nggak kayak baring lagi. Kata ada orang. Kajelat mungkin menentang keras nggak sih untuk pelaku KDRT sendiri? Itu nggak boleh sih menurut aku, nggak boleh ya. Gimana sebagai apalagi public figure ya, sebenarnya harus contoh yang baik buat
buat masyarakat gitu. Nah apalagi kayak gini ya benar-benar udah fatal banget sih. Berarti Kejera sendiri bersedia ngasih satu panggung sama pelaku KDRT atau saya tidak mau, tidak berkenan atau seperti apa? Makanya Indonesia sampai menutup akses ini gitu. Mungkin seperti itu ya. Mungkin seperti itu. Gimana? Gimana ya, aku juga nggak tahu ya kedepannya gimana. Yang penting aku nggak bisa mau jawab dulu itu takutnya gimana ya. Mungkin yang penting semoga Kabila bisa jadi lebih baik lagi. Tapi Jerat boleh dong dukungannya buat Kalesti ya, pastinya Kalesti semangat, kita semuanya ada buat Kalesti, bukan cuma kita, masyarakat Indonesia mungkin ada buat Kalesti. Dan semangat, cepat sembuh ya, itu nggak akan kita L4. Oh iya, Elvolesti dan Elvola. Nah, makasih ya. Thank you ya.